eso, a las apóstoles. Así. ¿Nos vamos o no? Setiap muskil dia ada setiap tanyaan dia ada jawapan. Tapi we hati kita terbuka nak ke mana? Tu. Hati kita buka nak ke mana? Nak kata sih wei wayah. Nak nak lagu tu. Itu kan. Baik. Ke masalah seni ke? Dia panggil semua ibadat, dia panggil tak seperti akidah. Kalau akidah kena bina di atas dalil qat'i. Dalil yang bahasa putus. Yang tak ada ihtimal. Pegang kata kita ni akan mati. Putus kena mati. Walaupun harus pada akal dengan tilik kepada semata kuasa Allah. Tapi tilik pada janji Allah. Qat'i putus kita ni akan mati. Setiap nyawa mesti mati. Itu akidah. Lepas mati akan hidup balik. Dak salah boh dah. Dak dah. Itu nak ayat tu pengen putus tu. Nak ayat tu nak contohkan dalil qat'i panggil tu. Allah rayak macam tu. Akal kita pun ia putus. Pada asal belum tilik pada janji dari Allah. Kalau mungkin wahu ala kulli syai'in qadir. Tak kala kita ni al-alami tuwa al-alami Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah. Bagi ayat tadi dia ni maliki yaumiddin. Dia ni tua yang memiliki hari balas, hari akhirat. Ha, kita yakin adanya. Nah, ha, lepas pada mati kita akan bakti. Allah pun cerita kita akan bakti. Putus kita kata terima. Itu panggil dalil hak sakun dengan qat'i. Ada pun ibadat cukup dengan dalil zanni. Nah, cukup dengan dalil zanni. Mereka ijmak mari. Sebab tu dia panggil khilaf sebab dia dalil zanni. Lepas tu bila sakut ibadat ya sakut dengan masa. Ini sakut dengan masa ni puasa. Bahkan ibadat semaya baik, puasa baik, haji baik, zakat ya sakut dengan masa. Mana sakut dengan masa? Kalaulah orang zakat bahasa meniaga dan sebagainya. Maka dia sakut dengan haul. Nah, cukup pusingan 12 bulan. Bulan apa yang dimaksudkan? Bila cakap bab agama, dia panggil bulan qamariyah. Ataupun dengan kata lain, hilaliyah. Hilaliyah pasal sakut anak bulan. Qamar maknanya umum, bulan. Tahun bahasa kira bulan. Bahasa kira bulan pada tahun qamariyah lah. Muharram, Safar, bukan hak tahun syamsiah. Hak syamsiah ni Januari, Februari. Kalau ni panggil apa? Mukra, Kumpa, Mina. Hak dia panggil tahun syamsiah. Nah, hak ni takut dengan bulan. Ya tahun Qamariyah. Tengah bulan ni? Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Sekarang kita bulan apa ni? Bulan Zulhijjah, bulan yang ke-9. Kata-kata bulan 9. Tapi kita tak boleh bulan 9. Bulan 9 tu gambar kot nung. Bulan ni bulan 8 ni tau. Kau tu lacar kita. Kalau kau bulan ni tak nak lacar mana. Bulan apa kita ni? Bulan 8. Tak bulan 9 ni. Hei bulan 8 hidup balah. Kau dia jangan ada balah. 8, 9 kau mana kan nak weh. Ada balah ada kena tahun murak lah. Bulan 8 ni lah. Bulan tahun samsiah. Je lah bulan 8 lah ni. Dah. Bulan Singha ni. Bulan 8 tu kira asam siang atau hari. Kalau kira maharas apa? Bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah bulan apa ni? Bulan 12. Itu balas nanti. Mana 12 tanwa. Bulan 12 tanwa. Ni baru Singha. Oi, bulan Zulhijjah. Tak bulan 12. Itu dia. Baik. Jadi semua sakut dengan anak bulan. Tengok kita nak puasa. Sakut dengan anak bulan Ramadan. Nak raya. Sakut dengan anak bulan Syawal. Bukan raya Ramadan. Sebab tu nak tengok anak bulan.
Amai pula nak raya ni. Dia raya hari berapa? Hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Lepas nak bila 10 ke 9, bila main mana? Bila daripada 1. Lepas 1 tu, mana 1? Nak tengok nak bulan. Sebab dia boleh jadi bulan 29, boleh jadi 30. Sebab itulah tengok senangnya Nabi sendiri SAW dalam disyarakkan puasa Ramadan sejak daripada dia hijrah pergi duduk Madinah. Dia hijrah bulan apa? Bulan Rabiul Awal, kita panggil bulan Maulud. Ha, dia hijrah. Maka hijrah bulan Rabiul Awal bulan 3. Nah, gi bertemu Rabiul Awal tu mana cukup 12 bulan setahun. Tak ada disyarakkan lagi puasa tahun tu. Duk pada tu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, sampai ha tu baru disyarakkan puasa Ramadan arti tahun dia kedua. Bermakna dengan dia masa jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dia nak mati lebih kurang 9 tahun dia dah puasa, dah 9 kali puasa Ramadan. Maka setahunnya dalam 9 kali dia puasa tu cukup semua dak 30 hari. Ha, berapa bulan je hak cukup? Ha, kata setengahnya satu bulan, satu tahun sekali je hak cukup 30. Kata setengah ni banyak, dua kali. Ala kulia satu atau dua? Sekali atau dua? Atau kata sekali, mana 8 tahun dia puasa 29. Kira sebulan lah tu. Dia nak tunjuk ajar, apa kita dah susah apa? Ha, nampak nak boleh, oh, tak cukup orang tahun ni. Tak cukup, nak cukup dah. Kata tak cukup, nak kata. Puasa 28. Ha, tu nak kata sehari. Kalau puasa 29, ada anak kata. Oh, so tak cukup. Nabi 29. Ha, setahun ataupun dua tahun je, hati ikut 3 bulan. Itu untuk nak hibur hati kita umat. Begitu juga, nak tahu kata raya hari 10. Bila tahu raya 10, tengok anak bulan. Lepas tengok anak bulan, tak nampak. Bila tak nampak, kira percukup lah. Sebab dia kena tengok petas 29. Kalau nampak, menunjuk bulan ni 29. Ya, bulan Zulkaedah ni. Tiba-tiba bila tak nampak. Ha, tak nampak, percukup. Wakil Allah Ta'ala lah. Nah. Hak yakin tak ada hak yakin. Nah. Ha, muka tengok tak nampak. Kau kalau hisap, kira je hitung dengan kaedah gini-gini, bulan ada dah misalnya. Nanti tanya Ali Falak lah. Nah. Ha, tu mengikut ilmu ni. Ha, maka syarat dia gantung dengan ru'yah, gantung dengan tengok. Sebab itu sumu li ru'yati, puasalah kamu ketika nampak anak bulan. Nah, apa nampak anak bulan? Kalau kita sendiri nampak, hukum sakut. Walau kita nak menyaksi, tak menyaksi pun sakut dengan kita lah. Kita nampak anak bulan, nah, wajib kita puasa esok. Wajib korang tak biar caya dengan kita. Tak harap kenapa mu nak nak bulan ke apa duk tukar atas hutung sejik apa. Dia kata ada berlaku kita pun duk dia ajar kita esok kita puasa. Tak apa wajib dah kita puasa. Sebab kita nampak. Wayak kena tak percaya kerana tak cukup sifat katakanlah. Tapi bila orang kata aku percaya dengan mu. Wajib atas tak harap tu puasa. Hak lagi tak ada kenapa. Dia yak qadi tak cukup syarat. Tak terima. Hak ramah tak puasa tak apa. Kita wajib dah kita puasa pasal kita nampak. Orang percaya kita wajib puasa kata. Orang tak percaya tak wajib puasa. Ya senang. Pas nak kata tak? Tak, tak ada apa. Ha, begitu juga siapa raya. Ha, tiap-tiap bulan tengok. Ha, ini raya dah hari 10. Tak sebab baru ni raya 1 bulan kan. Ni raya 10. Ha, 10 pun nak tengok 1 bulan. Tengoklah tiap hak orang ni lah. Ha, ahli hak tengok tu tengoklah. Dapat tinya tak nampak. Ambil tak nampak. Kena katalah hari Ahad hari cukup. Hari cukup Zulkaedah. Tu mengikut kaedah ilmu dia panggil. Atau zon ni. Apa tu bila lah satu dia hari senang. Wakil Allah. Ha, dia senang selasa Rabu. Tak itu kan? Apa tiba-tiba di Mekah tu istihadah. Hari raya hari selasa. Lain Mekah. Kita ada dekat Mekah ni ni. Dekat tani. Kita dekat tani. Kau terlupa dah kita duduk mana. Apa kata tak? Fattabi'uni. Jika kamu kasih Allah, mengikut aku. Ikut aku, ya lah tu. Sumu li ru'yati. Terlupa dah ikut Nabi. Haa, nah. Cukup, tak ada apa, senin lah. Itu dia. Apa kita ada pada istiharah, cukup. Haa, bagi siapa nak puasa juga, naya juga. Untuk peribadi, haa.
ada masalah. Jangan buat jadi kalut memecah ni salah besar tu. Ha, apa yang memecahkan tak ke kita nak menyatu umat? Nak menyatu umat, menyatu umat, nak menyatu umat kena suruh kita turut kita. Ha, dia menyatu umat khilaf tak ada masalah. Nah itu kan. Ha, tu dia. Hak ni, ha, banyaklah ni hikmat. Hak ni baca ni, tak baca ni. Tak ada, tak ada kata jadi selisih dah, tak ada kata jadi berkelahi bala dah, semua tu satu. Semua tu dalil zanni dia panggil. Ha, baiklah. Lepas tu kalau katakanlah kita ni dah tetap dah ni raya Rabu Malaysia sepora Indonesia we tupo amananya Asia kita ni raya Rabu apa ada kena dah gaduh pun kita dah sekapun bucu apa dia kalau itu ke ha tu dia raya Rabu Rabu apa puasa ha puasa puasa hari apa ha puasa hari Selasa dipanggil hari sembilan puasa hari sembilan. Pada mereka kata hari wukuh. Kita tak ada wukuh, kita tak ada tani. Kita ada wukuh di mana? Wukuh di rumah, wukuh sama. Berhenti ni, ada wukuh ni. Ini wukuh mana duduk ini? Wukuh kan? Wukuh yang wahdi. Nah itu kan? Pak istihar sana, hari apa dah, hari Selasa, hari 10. Wukuh hari 9. Haa, itu dia. Hari kita sini, hari Rabu. Haa, ada apa? Puasa hari Selasa. Apa nak pas puasa bukan nanti tu pun Selasa. Jak daripada sehari bulan kemarin tu afdal puasa dah. Walayalin ashr wal fajr walayalin ashr. Nah, 10 hari. Hari 10 10, 10 Zulhijjah. Nah, belum pada hari raya afdal kita puasa. Puasa. Kebetulan hari Arafah pula itu lagi kelebihan pula. Ha, tu dia. Apa? Ha, nak puasa. Ha, esok nak puasa ada ha. Lusa nak puasa ada ha sup sampai ke hari Selasa ada ha nama kata ha gano duk puasa mana gano nama kata hari raya kok mana raya raya Rabu ah kena mata ana bila raya Rabu pada mata Mekah nu Mekah itu ke dia sini jawab dia dia kita duk sini. Ha, bab dia pang katun di atas ruqyah, neh. Ha, peristiwa rahsia dah, tak usah buat kalut gegah. Hanya mau nak semaya raya juga itu tak ada masalah maya. Hmm. Ha itu. Hingga siapa dia cakap masalah ulama dok kecek mari lama dah hubung kait dengan orang wuku. Dia orang wuku ni dalam hisap. Dia kata masalah orang wuku terkadang silap. Silap hari. Ha dengar ni. Betul ke siapa? Siapa bani kata betul ke siapa? Ha, tu kata zanni. Dah itu kan? Ha, kalau ahli falak bagak kata hari tu berlaku apa? Dah nampak tak? Tak nampak. Ha, sarak gatu nya nampak. Tengok tak nampak. Ha, tu dia. Baik. Kemudian katakanlah hak di Mekah sendiri tu. Siapa masa dan apa tu misal tu dia letak jatuh hari raya Selasa. Bakti buku hari Senin. Buku hari Senin. Katakan buat masalah. Mula-mula duduk kacak lama dah. Mena wawih duduk kacak lama dah. Dia wukuh. Dia panggil tersilap. Dia silap tepat. Dan silap masa. Silap waktu dia panggil. Silap waktu. Dia ada dua. Ada kala silap hala ke dulu. Dia panggil ghalat bitakdim. Ada kalanya silap bitakhir. Lah mana silap hak dulu. Wukuh kena hilap. Dia panggil silap halau ke dulu. Ada silap halau ke akhir. Dalam ke akhir. Wukuh kena hari 10. Ha. Maka ulama nak bicara. Kalau wukuh kena pada hari 10. Maka tak ada apa-apa. Tak ada kena qadha apa. Ha. Kalau wukuh kena hari ke 8. Tak tahu ke mana. Sudah pada tu. Lepas dah tu. Oh, kena hari ke 8. Kemarin kita wukuh. Hari ni dia wukuh lagi. Nyata kata, oh, kemarin kena hari ke 8 weh. Hari 9 hari ni, hari wukuh. Ha, kalau lepas pada nung dah pergi nyata, siap dah lepas pada nung kata, oh, wukuh kita baru ni weh, kena hari ke 8. Hilah lama pula dah. Adakah kena kota, tak kena kota? Ha, ada kata, ya cukup dah. Ada kata, kena kota. Ha, kata. Ha, tu dia panggil. Ha, tu dia panggil, tu masalah dia wukuh. Tu untuk nak sah haji tu rukun terbesar sekali dengan Arafah al-hajju arafatu. Kita dapat nak puasa sunnah. Tak kata kan? Nuh rukun haji ni. Kalau tak sah kena klik ke kodoh tahan depan bukan kodoh selalu.
Ya itu kan? Itu dia. Apa kerana kita kata kita puasa pada wakit pergi kena hari 10. Tak ada apa. Pada wakit kena hari 10. Tak ada masalah apa. Nah. Dia mak kena mula buat kerja. Tak apalah. Dia kerja sendiri tak ada apa. Jadi mana kata dengan kita melalui masalah-masalah ni dah ia kita buat menjadi membesar-besarkan masalah tu awak keliru dia keliru. Ingat jalan keterangan ada saat ni jangan jalan dah. Nah, jadi masalah bab ibadat dipanggil dalil zanni. Tengok kita semayang. Kita nak contoh dia lagi. Zan kita tengok je pukul 12:30 Zuhur masuk dah hari ni. Apa je kita silap? Misal kata je kita derah. Polah di cucu dia anak. Kita mai tengok. Zuhur dah weh. Tapi kan tak ada dengar bel lagi. Kali tak dengar aku anak. Zia kita ni. Masih pas semaya. Sudah semaya siap tu. Bel. Aku mana dia mahu tu baru bel. Lewat. Kita kata dia mahu lewat. Datang maya dah ni. Lepas ada tu dia mahu mari tanya. Zuhur. Zuhur ni baru Zuhur. Kanak kawal. Tengok-tengok. Tengok je dah tengok. Je kita silap lah. Jadi semaya tadi salah ke dah? Tak salah. Semaya kita tu atas niat kita, ikhlas kita, follow baca pun tak ada salah. Tetapi wajib atasnya semaya semula. Karena pada nafsil amri semaya tadi tidak jatuh dari waktu. Tu lah. Tu dia. Kau ni pula. Kalau kita semaya dengan tak ada zan. Gamuk-gamuk. Tak ada zan sikit habuk gamuk Zuhur dah kali. Tak tengok je podak-podak usaha dak pakai gamuk je. Zuhur dah berkali. Siapa semaya? Dia panggil tak ada zanil abdi. Semaya. Sudah semaya tanyalah weh lah ana Zuhur dak lagi. Zuhur tadi lah. Tu kena dak kau semaya sandal lewat waktu. Tak sah. Tak sah kerana lagi kena oleh waktu. Kerana masuk semayang tak ada zan. Tu bab ibadat yang macam tu. Dia kena. Syarat dia kena zanil abdi wa nafsil amri. Dua. Tapi kalau bab muamalah tak apa. Wi nafsil amri so tak apa dah walaupun tak ada zan. Bahkan suka jahat pun. Betulnya pada waktu yang kena. Ayat dan orang nak tahu rumah kita. Serhati aku panah pun ayat aku nak ikat. Dia wajah ni. Ayat sapa ni. Pairon. Kita tak cek tau ya kita. Ya kita ada juga. Wabak sikit. Kita igak jual. Igak jual ikut dia. Nak kira nak apa perut ayah ni. Wadah lupa hak dia. Lepas tu tanya lah. Ayah siapa nak ikut rumah. Dia mau cek-cek. Hak kawai ada. Hak kawai ada cukup. Kata dia. Tanya orang tu. Hak lana. Hak kawai ada cukup. Ada cukup. Mari dah orang. Hak demo. Hak kawai. Kena hak kawai dah. Hal itu jual. Mau kena. Kita dengar hak lah. Kalau tak hak kawai tak jual lagi. Ada kira jual sah dah. Sah. Kerana nafsil amri kena kita jual. Barang lah milik kita. Walaupun sekolah kita tu. Nak mengaruk dah. Tak kira ayat orang. Tapi cik-cik kena kita dah. Tak ada apa. Pemutu kita kena curi. Lepas tu kita buat abang nak balas. Dia mau curi mutu ke sangat. Nak curi mutu orang. Dia curi buat klik tengok. Mutu kawan dah. Tak ada apa. Dosa pedak dia curi. Nampak tak? Itu dia panggil nafsil amri. Tapi bab ibadat dia kena zannil amdi. Wa nafsil amri. Hingga bila ada zan amdi kita ada. Dengan ikhlas kita masuk. Apanya segala itu tidak sia-sia. Karang kita tak sia-sia. Innal ladhina amanu wa amlu salihat. Inna la nudi'u ajraman ahsana amala. Tak sia-sia. Tapi oleh kerana tak kena kata dalam waktu wajib kena semaya semula. Habis dah lawa waktu wajib qadha. Begitulah orang wukuf di Arafah pada waktu dia kena hari 9. Andi dia kena pada hari 10. Silap kira kena hari 10. Maka tak ada kena qadha. Kali kena hari 11 tak lagi dah. Tak ada istimewa tu. Tu kena qadha sampai. Kalau kita salah kita jatuh dulu tengok. Lepas pada wukuf kita duduk Mekah lagi nyata tu wukuf mai kena hari 8 ada mau istiaz mula kata kena hari 8 hari ni bismillah. Ada okat lagi pakak gilalah. Kalau lepas dah lepas dah tu duduk khilaf dah kata setengah ya jadi kata setengah tak jadi tak ada nak qadha.
kata. Ha, dia tu khilaf ulama rahmat. Kebetulan teringat. Ha, kebetulan teringat. Dah 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 ingatlah kita. Jadinya betul lah. Ha ya betul lah tergerak tu hai pasal dia nak nak tengok masalah. Ha dia mana nak tanya. Tengok dia sebut sini dia. Jadi ketiak masalah hukum tu lah. Dia dia tulis masalah dia bercakap cakap masalah kalau wuku dia panggil. Amma iza ghalitu. Dia kata adapun apabila silap mereka itu fawaqafu bil hadi asyara, maka silap nyigi wuku pada hari yang sebelah. Fala yujzi'uhum hatu bihalin tambah dia lah buku sebelah. Dia telakah. Far'un. Ini satu jiwa satu porok. Iza ghalital hujjaju, apabila silap oleh para hujjah orang kejah di Mekah. Fawakafu fi ghairi yaumi arafatah, nyigi wukuh pada yang lain pada hari Arafah. Katakan, anda tengok ni. Kalau turut kita sini hari Senin baru hari 8. Hari Selasa tu hari 9 nya. Pak tak tahulah tu betul mana pada wakil. Baik. Lepas tu dia kata terkedenya gisila fa imma ayyulatu bitakhir. Ada kala bahawa silap mereka tu dengan secara terakhir dikenakan hari 10. Masalah wa imma bitaqdim, ada kalanya silap tu dia jatuh dulu, nah dia wukuf nak hal apa al halul awal in ghalitu bitakhir, jika silap mereka tu dengan takhir fa waqafu fil yaumil ashir, nyigi wukuf pada hari yang ke-10 min zilhijjah, pada bulan zilhijjah ajza'ahum memadai haji mereka itu. Tekedin orang Mekah pada serabut kan. Dia tanya Jawi, "Ayoi." Orang Jawi rabu. Apa kita lah mukuh ke lapar. Duk jadi kat dunia pun. Patu seluruh kalau kata, tani haja ya, rabu ni dak ni. Pak Indonesia mana lah? Asia. Sudah. Mana ni hai? Pak demo tak apalah, sekolah dah nak poso sunat jo. Maya raya pun maya sunat je pun kata nu kawan ni rukun haji nu tak sah nak qada terlepas 100,000 lebih pula nak mari ni pun berapa payah terumah dia kata ni kukuh nak lapar lah ana weh gegel pula dah supo ya jawab pas sini anu supo jelah nah ini dia jawab dia kalau nyegi wukuh kalau ke takhir wukuh jatuh ke 10 daripada Zilhijjah. Jawab ajza'ahum memadai akan mereka itu. Wa tamma hajjuhum, sempurna haji dia tak ada apa. Wukuf senang wukuf lah weh. Kadang mau tak telefon ke lagi rumah lah ni. Ini raya Rabu. Apa wukuf kali tu hari? Selasa. Rasa raya dia mau sana. Pas siap, tak ada siap. Wukuf lagi lah. Maknanya gitu dia. Kalau kita jatuh ke balik tak akhir ni kata ada. Tamma hajjuhum, sempurna. Wala qada'a, tak ada kena qada' puah. Tengok haza, ni pak ada kait sikit. Iza kanal hajid alil adati, seperti anda biasa lah, anak biasa serotok mari 40 juruk alai wukus hari yang itu berlaku. Itu masalahnya. Kalau kena hari 10 pun memadak. Kalau kau ni ba'in qallu, maka jika sedikit au ja'at sirzimatun yauman nahri fazannat annahu yaum arafah, datang satu gulungin, satu gulungin kecil datang pada hari nahar, dia suka kata ni hari arafah, sedangkan wa annan nas qad afadu, sedangkan agama uku kemarin dah hari ni raya, dia bawa siapa dia saya kata hari ni raya, maka dia tu gulungin yang kecil, sedangkan hari jagi wukuf orang berakat tu baiklah.
Orang dok berakat main Muzdalifah yang baru dok dihukum. Ha, ada selisih itu dengan orang. Ha, ha, masalah. Ha, wa anna an-nas qad afadu fa wajhan. Dia jawab, dua wajah, dua kaum, ha, bagi ashab. Ahaduhuma, satu kata, yudrikun, tak apa dapat. Dapat. Ha, wala qada, tak ada kena qada apa, cukup dengan yang tu. Ha. Wa asahhuhuma, kalau besah kata la yudriku, tak dapat. Bila tak dapat, wajibul qada. Berat sikit ni. Ha, ni ada kilah dah apalah. Ini jika gilhola kelepah. Wa idza lam yajibil qada, bila bina tak kata-kata tak ada kena qada, fala farqa, tak ada beza tu baina anta binal hal ba'da yaumi wuqu' au fi hal wuqu'. Tak ada beza nyata kata silap tu selepas pada hari wukuf dah, duk ke esok ke tu. Ha, wukuf kita mai kena 10 weh. Atau pada ketika duk wukuf. Ketika duk wukuf. Ha, kena 10 hari ni. Tupo aja tak ada kena qada apa. Adapun kalau gini, falau bana qabla zawal, kita tengah duk wukuf. Nah, ternyata belum pada gelincir matahari. Belum gelincir kerana masa wukuf dia masuk waktu gelincir. Nah, nyata belum gelincir walik tadi pagi kak. Belum gelincir tu nyata. Bahwa qafu ba'dahu. Wukuf juga lepas padanya. Lepas dah zawal masuk wukuf dah duk Arafah dah ni kak. Wukuf juga. Qala fi tahzib al-Baghawi, kata la tahzib dia, al-mazhabu annahu la yujzi'uhum ta'mada, dia kata. Sebab li'annahum waqafu ala yaqinil fawat. Kerana mereka itu dia pergi wukuf tu atas cerak dah kata lupuk dah. Sebab al-hajju Arafah tu. Ya bila lupuk wukuf Arafah, haji lupuk be. Ha, nah. Kena gombak tahlu nah dengan upah dia tu klik tawaf tetapi haji tak jadi sebab lupa wukuf Arafah. Kemudian nyata katanya hari ni tu lepas dah hari Arafah kemarin. Eh? Belum pada Zuhur nyata. Lepas Zuhur wukuf juga, kaca wukuf juga. Al-Bawi kata la yudzi'uhum, tak memadalah haji tu sebab ya annahum waqafu ala yaqinil fawat. Tapi hak dia kata tu bukan ittifaq dah. Wa hadza ghairu musallam. Ada orang tak taslim dia. Sebab li'anna ammatal ashab syafi'i rahimahumullah qalu law qamat bayyinatun bi ru'yatil hilal lailatul ashir wa hum bi makkah la yatamakkanuna min alwuquf bil lail wa qafu min alghadi wa husiba lahum. Ha, di mana kata tak ada masalah kalau saudara kita duduk Mekah duduk telefon kelip ni gegel ni. Wah, siap apa kita nak siap nanti nak wukuf esok tak leh wukuf ini. Ha, misalnya dak okey wukuf hari Senin tak nak wukuf Selasa. Ha, ya kalau di sana tu. Pak tu lebih kalau pada kita lagi sebab ibadat ni. Ibadat pula seumur hidup sekali pula hak wajib. Tak sah dia kena qada. Tak ada qada tahun tu, kena qada tahun lepas. Umrah tak apalah. Tak sah ni qada selalu. Ha, haji pasal kena qada tahun lepas. Ha, ni tengok ni. Ha, maka tak apa. Mari tengok pula kalau kena ke balik awal. Al-halu thani iza yaulit ay yaulitu bitakdim. Ha, bahawa silap wukuf dengan mendului. Fayaqifu fisamin, maka wukuf pada hari yang ke-8. Ha, ni mana ada? Kita sini hari Selasa, hari 9. Ha, ada mu hari Senin wukuf. Kalau jatuh ke-8. Fa imbanal halu qabla fawati waqtil wukuf. Katakanlah, maka jika nyata hal sebelum pada lupuk waktu wukuf. Dia ukur-ukur dia mau istihar semula. Misal awak masalah. Kata apa ni? Sebenarnya esok lagi. Buat kata dah. Ha, lazimahumul wukufu wi waqti la rapa lah tu. Pakai tunggu esok lalu ada di Arafah dah ni. Ha, lazimahum, lazim akan mereka, mana wajib atas mereka uli al-wukuf fi waqtihi, waqti wukuf. Esok lah. Ha, kalau nyata lagu ni wa imba nafa'dahu. Dan jika nyata lepasnya, lepas apa dia, lepas fawat waktu wukuf, lepas luput dah baru nyata, wajahan dua wajah pula. Ahaduhuma, satu daripada dua wajah, la qada'a, tak ada kena qada apa, cukup. Habis tu kalau kedai wukuf hari Senin, eh, ternyata kata lepas pada tu nyata, ha, dia mahu ya, mula kata jatuh ke lapai, fawajahan, tak ada apa, la qada'a, Senin.
kawasan lagi pula terpel pun tak ada masalah lah. Tapi kat kawasan tak lagi pun tak ada susah hati lah. Apa tu? Wa asahuhuma dan yang lebih sahah. Faham muka kedah bila kata al-asah. Muka dia sahah. Kalau kata apa nama muka bagi sahah. Da'ih. Nah, baik. Asahuhuma indal aktarid wujubul qadah. Ha, satu kawan kata kena qadah. Sebab buku jatuh ke kelapa. Lepas nyata pula, nyata sebelum. Nyata tu selepas. Dah nyata selepas. Walau ghalitu fil makan. Ha, ni masalah silap tepat. Dah nak silap tepat. Kit yang ada siap dah. Kit Arafah. Bidayah Arafah. Nihayah Arafah. Dia ada pai belakang dah. Tapi, awal tu nyigi wukuf tak ada jejak bumi Arafah. Dia pas keluar. Pas keluar. Ha, dia upaya silap pada makan. Fawakafu fi ghairi Arafah. Fatu lam yasiha hajjuhum bihalin. Fatu tu. Bila tak kena tepat tu. Bila kena pada tepat, tuai tak tahu pun tak apa. Tuai tak tahu pun. Naik kereta. Boom. Pusing. Duk nyenegar je dah. Dalam ekor ni. Gerung. Pusing. Tak apa lagi ke Arafah. Dia jaga. Dia jaga. Tak apa lagi. Lepas berat dah Arafah ke tu baik kelik dah. Kau duduk di negara tak khabar mana Arafah. Tak apalah, pertanyalah gana. Sah. Tu dia. Sah, jangan tengok luar tu luar lagi. Kau duduk di negara tak tahu mana Arafah di mana. Tak ada apa sah dah. Dia kena pada tempat dia, pada masa dia. Itulah. Senin dah lah, pagi kita sini tak ada kena duduk susah mana lah. Nah. Itulah pada dua kaluk ni terlalu. Ana puasa apa sorang puasa tak lalu esok. Tak esok dah rajin ah. Baloh dah rajin sangat dengan baloh. Buat lalu esok aja puasa. Dan hak kawan ni. Tu dia deh. Ini ayat tu tak ada masalah ni dalil zanni. Tu mana kata ada jadi gege kaluk dia buat. Di kita buat wi kaluk dia kaluk. Nah, orang takut Allah jalan keluar banyak. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Arti untuk bersenang-senanglah bagi kita khususnya hendak mengaji hendak mendengar ni gitulah bagi kita nak amal dengan puasa. Kita ambil daripada betul hari Isnin tu tak sabit dengan apa sunat hari Isnin. Hari Selasa betul Arafah hisab tempat kita ini. Itu dia. Raya ke raya hari pagi Rabu tu. Pada we demo nak raya hari Selasa alahlah cara demo je ada buat kalau je dak rak orang jangan buat redak orang redak tu ya raddan raddan dia panggil arak terraddan arak dia redak nanti ya abak dia tak leh deh gitulah senang je masalah itu dia untuk senang-senang ya. Baiklah sebab itulah makna kata kita we ada tempat bergantung ni kita Imam Nawawi abak dia tak leh kita raudhah dia ya. Kalau bagi orang ada kita, rajalah. Cakap kita belhad. Hidup cara tepat. Wukuf Arafah. Masa kita tu dikira cukup dah lah. Masa lebih dah lah. Lepas pada ni, mana kata kita tu minggu depan berhenti sekali lah. Dan akhirnya maknanya, hari Sabtu depan raya lagi. Kali kira raya yang keempat. Boleh gerbal lagi mazhab kita Syafi'i. Tak. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Tapi setengah-setengah tu sekat 3 hari je boleh sembelih kerbat. Maknanya Rabu, Khamis, Jumaat, kat tu yalah. Hari Sabtu tu kilah dah. Tapi masa kita tu boleh 4 hari. Apa betul lah hari Sabtu tu kita kena tinggal lah. Tinggal tak ada rumah lah tu. Nungklik Jumaat pun. Di mana kita berhenti sekali Sabtu dah. InsyaAllah Ta'ala. Berhenti sekali satu. Tak ada guna berhenti dua. Betul ni tak? Pasal dia rapat. Habis tu dia boleh berhenti sekali. Semua dua ni pasal dia rapat. Rapat lepas tu beradu ni. Walah insyaAllah Ta'ala berhenti sekali satu je. Makna satu depan ni duduk dalam akhir raya lagi. Lepas nak temu satu dulu. Ada cengai mari dalam 8 hari. Lepas raya 8 hari. Tak apalah. Tak boleh. Bila sambutan lah kita pun buka pondok lah tu. Pergi pun kelip hari Jumaat. Satu tu ada dah lah. Start situ. Ahad senang tu buka pondok. Lepas tu nampak masalah-masalah yang dia mahu tulis tu. Ni pun tak ada apa masalah. Hak-hak dah rakyat saat ni dah. Dia mahu tulis sini. Kita puasa sunat pada hari Selasa.
rasa ni ke mana yang tanya? Ha, darah produk ke cara sana? Deh. Memadu ke? Ha, tu ada yang berdekat tanya. Memadu ke kita puasa sunat hari Arafah pada hari Selasa? Ha? Hari apa? Hari apa? Hari 9 Zulhijjah. Dah. Apa dia panggil nama dia tu? Panggil hari Arafah. Nama dia tu nama dia. Nah, ha, maksudnya hari 9 Zulhijjah. Kita duduk mana hitungnya boleh hari 9 ialah. Hari 9. Hari Arafah pun boleh. Tak punya nama dah. Jadi nama dah. Hari 9 panggil hari Arafah. Hari 8 panggil hari Tauriyah. Tarwiyah. Tauriyah pula dah. Hari Tarwiyah. Sebab apa tu? Asal nama boleh nak tubik nama-nama gitu tu. Kerana orang Mekah dulu apabila hari kenapa tubik daripada Mekah menuju pergi ke Mino. Dia duduk di Mino saat ni tu esok nak turun tangga, nak naik ke Arafah. Malas milah bermalas di Mino. Ha? Lepas tu hari duduk di Mino duduk aku air lah macam main dulu. Aku air bubuh dia terpaya aku berkapu boleh bekas. Sebab apa? Sebab lepas pada tu pergi ke Arafah. Balik pada Arafah, singgah di Muzdalifah. Lepas pada tu bermalam tu ke esok kan masuk Mina juga. Tiga malam, tiga hari, tiga malam nak duduk Mina. Nak guna air tu, duduk akut tu. Tu panggil hari Tarwiyah. Tarwiyah. Tu asalnya. Ha, jadi lekat nama tu hari Lapa Zulhijjah. Nama hari Tarwiyah. Walaupun ni tak nak duduk akut air dah. Duk panggil turut tu. Lepas panggil hari Arafah. Kenapa panggil Arafah? Hari 9. Muraknya hari 9. Kenapa panggil hari Arafah? Kerana hari tu tu hari yang orang di Mekah ni wukuf di Arafah. Hari 9. Apa? Nama hari Arafah. Lepas tu hari yang ke-10. Panggil hari apa? Yauman Nahar. Hari 9. Lepas kalau turut nama ke? Nahar-Nahar tu ke puasa pada istilah sarang. Nahar ni semelah menata tekak panjang. Tu panggil nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, semelah menata tekak panjang seputo. Semelah dia dekat dengan dada ni. Ni panggil nahar. Tapi kalau lembu kubak kambing pak kita ni bukan nahar. Dia panggil zabh. Semelah dekat dengan dagu ni. Pas kalau hari nahar, tak ada semelah lembu kubak. Sebab kena semelah tekak panjang. Lepas tu kau hanya kita sini gapo asal. Gua ni amah. Tu dia. Hari Nahar. Lepas hari Nahar. Sebelah lembu tak panggil Nahar. Dia panggil Zabah. Ha, dia kata bahar tu juga. Altif belakang. Sudah jadi alam. Sudah jadi nama. Sampai terletak nama. Nama apa ni? Nama Soleh. Tu ada maya ni. Mada kira nama dia Soleh. Ha, gitu dah. Ha, gitu lah. Lepas tu, hari 11, 12, 13, nama dia Ayam Tashrik. Kerana zaman dulu dia cuma daging. Kerana daging yang disemelahkan tu, digerbakkan, tinggal. Orang semelah, tinggal. Pakai masker naknya, anak dia ambil. Apa banyak orang nak makan, takkan nak taruh ni? Jemur. Kalau tak kata kat, hari Tashrik, hari panah terik. Panah terik, dia jemur daging tu. Nak cadai boleh makan lama. Lepas tu mari di kediai-kediai ni orang duduk Mekah dulu. Dia ambil daging gerbai kelip bola tu cek. Boleh makan tahung lah. Lah ni tak ada dah lah. Ha, kajian tu buat tu dah ambil harta lagi lah. Ha, itu dah noyak tu. Nama-nama tu asal munasabahnya begitu. Ha, lepas tu walaupun sekarang dah teralih pun duk panggil nama tu. Hari Tashrik. Dia panggil hari Tashrik tu walaupun tak ada jemur dah lah ni. Ha, dia panggil hari Tashrik. Hari 10 hari Nahar. Hari 9 hari Arafah. Hari 8 hari Tarwiyah. Dia panggil lah tu. Pada tadi nak bahas itu buku Arafah. Pada buku Arafah hari 9 pagi. Haa, nak bahas lah. Pasal ni lah dah. Masalah ni lah. Ini kebetulan ada hurai lagi dulu. Pasal alam air lep belakang pun. Pahal dah lah. Oh, yang berderet hal ni saja ni suratnya. Tak apa dah. Jelah dah baca saat ni tu meliput tidak dah. Surat main tu hal ni saja ni. Oh.